Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman diberi kesehatan, sehat walafiat. Semoga teman-teman diberi kerjaan yang tetap. Semoga masa depannya lebih baik daripada sekarang. Teman-teman, ini mau jalan-jalan di pinggir pantai Kornis, teman-teman. Mau jalan-jalan di pinggir pantai Kornis. Ikutin terus vlog saya biar nggak ketinggalan. Tahu-tahu subscribe dulu. Masya Allah, sudah ada ibu-ibu. Sudah ada ibu-ibu juga jalan-jalan di sini, teman-teman. Masya Allah, tabarakallah ini. Ya, teman-teman, kalau ikutin terus vlog saya, teman-teman, biar nggak ketinggalan. Ini udah nyampe di pinggir laut. Ini tanamannya pohon kurma, teman-teman. Ini lagi dibersihkan juga, teman-teman. Kalau bersihkan itu nyapu-nyapu ya pagi masalahnya. Nanti sore buat main sama orang-orang ini. Biasanya habis asar itu, teman-teman. Ini mobil yang lagi nyapu-nyapu. Ini mobil lagi nyapu-nyapu, teman-teman. Itu sapunya di depan itu. Terus nanti debunya disedot. Tuh, masuk awal tabar kawah. Kawan-kawan, teman-teman. Satu-satu. Nah, ini udah nyampe di pinggir laut, teman-teman. Teman-teman, ini apa itu kursi buat duduk-duduk di sini? Ya, dibikin dari beton ini ya, teman-teman. Ini buat duduk-duduk ya. Kalau sore sini ini banyak sekali, teman-teman. Banyak yang pengunjungnya, teman-teman. Soalnya di sana juga ada restoran, itu ada toko-toko. Kalau perlu apa-apa ada yang ini ya, buat duduk-duduk di sini, teman-teman. Ini pohon kurma, teman-teman. Ada burung ini, teman-teman. Ini ada ibu-ibu juga lagi nyantai itu. Ikutin terus vlog saya, teman-teman. Itu restoran itu tutup jam segini, soalnya apa itu nanti sore itu biasanya bukanya, teman-teman. Ini pembersih-pembersih ini orang Bangladesh, teman-teman. Ini orang Bangladesh lagi mau nyapu-nyapu dia. Masya Allah, tabarakallah. Ini jalannya masuk ke sana, teman-teman. Biasanya itu ada pemancingan di sana, teman-teman. Biasanya ada yang mancing di sebelah sana. Masya Allah. Ini sepi, teman-teman. Masalahnya masih pagi, ada 1-2 orang. Ini kanan kiri bisa buat nyantai, teman-teman. Kanan kiri buat nyantai, sana ada, sini ada, tuh. Masya Allah, tabarakallah. Ini teman-teman ya. Sana ini lagi dicuci tadi, yang buat nyuci ini, teman-teman, disemprot pakai itu ya. Ini baru disuci nih. Benar-benar jaga kebersihan, teman-teman. Tuh. Itu baru dicuci, teman-teman. Bersih sekali, teman-teman. Ini ya, kalau malam ramai ada casan HP juga di sini, teman-teman. Udah disediain ini, persiapan ini sudah matang, gratis, teman-teman. Di sini, teman-teman, gratis semua ada ini untuk casan HP, teman-teman. Kan untuk casan HP itu tinggal nyolokan aja, semua ada. Setiap kursi bangku ada semua, teman-teman. Ada semua. Masya Allah, tabarakallah. Ikutin terus vlog saya biar nggak ketinggalan. Subscribe dulu. Dan jangan lupa tombol loncengnya. Masya Allah, tabarakallah. Itu ada 1-2 mbak-mbak juga lagi nyantai. Ini tempat sampahnya, setiap berapa meter ada tempat sampah. Itu mbak-mbak lagi nyantai juga, itu dia di situ. Terus ada mas-mas
lagi nyantai juga sama anaknya. Masya Allah tabarakallah, ini udah nyampe di sini teman-teman. Ini tempat sampah ini teman-teman. Jadi ini tempat sampah teman-teman. Masya Allah tabarakallah, saya udah nyampe ini di Laut Merah teman-teman, di Kornis teman-teman. Bersih sekali airnya teman-teman. Airnya bersih sekali, Masya Allah tabarakallah. Itu sana itu Mesir teman-teman. Sana itu Mesir, terus sebelah sana itu Sudan. Itu negara Sudan itu sana. Setelah Sudan nanti ke Ethiopia teman-teman. Itu sana itu Mesir itu. Masya Allah tabarakallah. Ini ada mbak-mbak juga lagi pada datang. Mungkin tambah siang tambah rame mungkin ya. Ini mbak-mbak ya. Masya Allah tabarakallah. Ini bersih sekali, baru dicuci. Ada kucing juga lagi nyantai itu. Ini ada mas-mas lagi ya nyantai lah, lihat ini air di laut. Ini kucingnya, Masya Allah, ada kucing juga lagi nyantai di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Masya Allah, tabarakallah itu. Kucingnya teman-teman ya, kucing juga lagi yang lihat seperti harimau teman-teman. Ini kucingnya juga lagi lihat air itu teman-teman. Kucing juga tahu teman-teman lagi nyantai kepalak. Masya Allah tabarakallah. Ada fardu sufina subahar. Masya Allah tabarakallah. Hello ada. Hello. Subhar kita. Ayuh, Subhar. Ayuh, salah sekali. Masya Allah, tabarakallah. Itu teman-teman, itu bapak-bapak juga lagi selfie. Di sana itu ada, biasanya itu anak-anak muda pada kemah di sana teman-teman. Ya sebelah sana itu ya ada pohon kurmanya. Itu untuk tempat rekreasi teman-teman. Masya Allah tabarakallah. Biasanya ramenya itu hari Kamis, Jumat, Sabtu teman-teman. Hari Kamis, Jumat, Sabtu itu rame. Soalnya masalahnya ini bagus sekali. Apa itu hari Jumat kan libur sekolahan, kerja, kuliah libur semua. Terus hari Sabtunya juga pada libur. Jadinya pada rame di sini teman-teman. Ini yang nemanin saya malah kucing. Masya Allah tabarakallah. Ini kucingnya bagus sekali teman-teman. Masya Allah tabarakallah. Ini kucing juga tahu teman-teman nyantai di laut, pinggir laut teman-teman. Ikutin terus vlog saya biar nggak ketinggalan. Subscribe dulu teman-teman dan jangan lupa tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.